anak diminta panggil Henny Rahman Bunda, ini reaksi lari Sacho. Alvin Faiz beberapa waktu yang lalu sempat memboyong putra sematawayangnya dari pernikahan dengan lari Sacho Yusuf Alvin Ramadan untuk menginap di kediamannya bersama Henny Rahman. Henny bahkan sempat mengabadikan momen dirinya mengasuh Yusuf yang tengah menginap di rumah Alvin. Kedekatan tersebut sempat mendapat cibiran dari netizen karena dinilai sebagai pencitraan saja. Tetapi lari Sacho sebagai ibunda Yusuf justru menanggapi santai kedekatan putranya dengan istri Alvin Faiz itu. Ia juga mengaku senang jika Henny menyayangi Yusuf seperti anaknya sendiri. Pas nginep kemarin otomatis sebagai ibu sambung harus berkomunikasi dengan Yusuf. Ya alhamdulillah kalau sayang anak saya juga, ungkap Larissa Chow. Larissa juga tidak keberatan kalau Alvin meminta putranya memanggil Henny dengan sebutan bunda. Gak apa-apa kok, katanya begitu. Semenjak cerai dari Alvin Faiz pada Juni lalu, Larissa Chow memang memboyong Yusuf untuk tinggal bersamanya di Bandung. Meski berjauhan, Larissa tak melarang Alvin bertemu Yusuf atau berkomunikasi lewat sambungan telepon. Bangun yuk, udah pagi. Yusuf, tuing-tuing. Iya. Nanti tidur langsung pipis ini. Tak pipis dulu cepetan atau? Udah? Asir. Apa? Hai hai. Ini aku lagi pakai dress yang bahannya nyaman banget, jatuh, enak dipakai. Udah kayak gitu nih modelnya longgar, bisa dipakai untuk para bumil juga. Bagian lengannya dari karet, wudu friendly. Dan ini busu friendly juga. Ini bagian kiri kanannya juga jatuh banget. Dan yang aku suka kalau dipakai OOTD kayak gini. Cantik banget ya.